Hai korang, aku Faz Kipli. Kali ni aku akan review satu Taiwan movie. Tajuk dia ialah The Night Princess. Diriliskan pada tahun 2019. Durasi masa selama 1 jam 30 minit. Antara pelakon ada dalam cerita ini adalah Roy Chiu memegang watak sebagai Chia Hao, Eugene Liu memegang watak sebagai Ju Xin, dan Jenny Wen memegang watak sebagai Hu Shu, dan Pei Xia memegang watak sebagai Mr. Chang. Permulaan cerita, ada seorang polis ni, dia dengan kawan dia tengah buat rondaan tau. Tiba-tiba dia nampak ada seorang perempuan ni, dia kena colik dan dia cuba untuk berusaha pastikan perempuan tu tak kena colik lah. Tiba-tiba kawan dia ni telah dibunuh waktu masa dia tengah melawan tu. Dan nanti dia ada satu kelebihan di mana dia boleh nampak hantu. Nanti polis tu dia akan siasat lebih lagi kenapa kawan dia boleh meninggal macam tu kan. Tiba-tiba dia akan berjumpa dengan satu grup yang jahat yang mengamalkan ilmu hitam. Kalau kita nak berlawan dengan ilmu gaib ni, kita perlulah cari seseorang yang ada pengalaman dalam ilmu juga kan. Nanti adalah seorang lelaki ni, dia adalah 2-3 orang lagi dekat belakang dia, manusia. Dia ni boleh berinteraksi dengan hantu juga tau, diorang punya grup ni. Walaupun diorang ni grup kecil, tapi diorang ni amat membantu polis tersebut. Nanti kumpulan jahat tu dia akan rasuk satu bomo yang kategori baik tu. Dia akan cakap kat bomo tu, pergi terkejut bangunan kalau kau nak selamat, macam tu lah. Nanti bomo tu dia akan jadi hantu dan dia akan bantu polis tersebut. Tadi bomo yang lelaki baik tu, dia telah bunuh diri kan, dan dia akan bantu polis tu. Korang rasa dapat tak anak dia tu diselamatkan sebab grup jahat tu telah colik anak perempuan lelaki bomo baik tu? Keseluruhan cerita aku bagi 9 star dan untuk ending pun aku bagi 9 star sebab ending dia macam tergantung sikit. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah kekayaan, kekuasaan menutupi segala kejahatan. Walaupun orang tu dia buat jahat macam mana pun, bagi duit ataupun gunalah sihir-sihir macam tu, dia mungkin akan terlepas daripada undang-undang. Okay korang, itu sahaja review aku kali ni. Kalau boleh tolong like, subscribe dan share video aku. Kalau boleh tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye!